Sebenarnya aku pengen buat cerita nih yang sikat gigi. Di sebelahnya kan itu kan ada kayak masih kosong tuh sikat gigi, cuman kayak enggak sempet karena aku bingung. Kalian tuh bisa enggak buat suara kayak kayak ngemut permen gitu. Kayak gosok gigi cuman agak sambil bicara gitu. Contohin dulu dong. Kapan deh kayaknya ya aku cari contohnya ya. Kayaknya aku ada deh. Kayaknya lebih perjanjian. Ingat nih ya. Ini aku kan gak nyuruh kalian, aku cuma nanya kalian bisa enggak? Kalau enggak bisa ya udah gitu loh. Gimana sih Nia nih? Tidak mau demi asupan nih, parah ya chat. Kalau aku cowok sih aku pede-pede aja ngelakuinnya. Apa hubungannya cowok cewek? Cowok dan cewek kan sama-sama sikat gigi. Ya cuman cuman sikat gigi. Untuk apa namanya? Bikin cerita dulu aja. Untuk menyelesaikan goal donasinya, untuk menyelesaikan goal donasinya, Nia harus memperagakan dulu suara sikat gigi dulu. Kenapa aku berpikir sikat gigi? Kenapa? Seperti ambil aja sikat giginya kalau enggak ya enggak? Penontonnya serius loh, pengen ini loh, sampai di donate 110 kali loh. Wakata cetak mate. Kalian jagain. Ntar guys ya. Oke. Yang paling bawah nih ya. Situasinya sambil sikat gigi ngomong gitu. Aduh Zen, jangan dipaksain gitu dong, sakit. Ini sikat gigi guys, kalian bisa dengar. Awas kena gigi, anjir. Sikat gigi itu gimana gini? Berhenti sikat gigi. Masukin ke mulut. Coba ngomong biasa dulu, pemanasan ya enggak? Wakata yo. Oh gitu. Gini kan, kalau misalnya mau bicara Korea B nah, Korea B maji. Jangan mati. Nah, nih kalian kenapa ketawa kalian? Oh ya merah. Ya kan sikat gigi, udah aku masukin. Iya, masukin aja. Terus kenapa kalian ketawain aku? Nahan deh. Oi. Kalau kata di ceritanya tuh pelan-pelan. Masukinnya pelan-pelan. Aku letakin di pipi aku aja kali. Kalian jangan ketawa ya. Mute. Oke, kita mute. Wakata. Sodokin, sikat gigi. Wakarimashita. Udah, Zen, jangan dipaksain gitu dong. Sakit. Hai, wakarimashita. Yeay!